Yuhu, selamat datang kembali. Masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Kembali lagi di konten fakta menarik. Kali ini Momo akan membahas lebih tepatnya mereview buku koleksi Solen yang pertama. Yuk, langsung ke kontennya. Lai, Woman Kaisu ba. Jadi, buku koleksi Solen yang pertama ini adalah salah satu koleksi official dari Tencent. Dan buku ini Momo beli langsung dari Cina. Jadi, jangan heran jika semua tulisan di dalam buku ini masih dalam bahasa Mandarin ya. Dan satu lagi, Momo tidak akan membacakan semua isi dari buku ini karena 80%-nya dari isi buku ini sudah Momo bahas di konten fakta menarik Solen yang pertama. Jadi, bisa kalian tonton pada playlist yang sudah Momo buat. Penasaran apa isi buku ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Oke, pertama-tama yang kalian lihat di sini adalah soft cover. Di depan ada tangsa dengan wujud dewa lautnya. Dan pada bagian belakang terdapat gambar dari Xiao. Selanjutnya adalah hard covernya dengan gambar timbul, rumput biru perak, dan cincin roh. Sedangkan pada bagian belakang hardcovernya ada gambar timbul, bunga patah hati, dan juga cincin roh. Ketika kita membeli buku ini, kita juga akan diberikan beberapa barang tambahan. Yang pertama ada poster HD Tang San dan juga Xiao yang sangat keren. Tapi sayangnya karena ada lipatan dari pabriknya, jadi ada garis lipatan yang jujur Momo kurang nyaman pas melihat poster ini. Yang kedua, poster yang lebih besar. Nah, ini poster HD dari Tang San full body dalam wujud dewa laut. Sama dengan poster sebelumnya, Momo juga tidak begitu nyaman karena ada bekas lipatannya. Tapi it's okay karena posternya benar-benar HD. Dan yang ketiga, Momo juga mendapatkan 7 kartu hologram dari Shrek 7 Devil Solen yang pertama dengan masing-masingnya sudah dalam kostum dewa mereka. Nah, di sisi lain dari kartu ini juga ada kartu hologram tapi dengan gambar saat mereka belum menjadi dewa. 7 kartu ini sih yang paling Momo suka. Oke, kita lanjut langsung ke isi buku koleksi kali ini. Pada halaman pertama dan kedua, kita kembali disuguhkan gambar dari 7 Monster Strike Solen yang pertama. Pada halaman yang ketiga, di sini ada data mengenai perusahaan dan juga tanggal produksi serta harga dari buku tersebut. Jadi buku ini pertama kali diproduksi pada bulan Desember tahun 2023. Sedangkan harga yang tertera di sini adalah 145 yuan. Jangan tanya Momo beli harganya berapa ya, itu rahasia. Pada halaman yang keempat ada tulisan besar yang artinya adalah kata pengantar. Dan pada halaman yang kelima dibuka dengan kata pengantar dari autor tercinta kita, yaitu Tang Jia Sansal, yang biasa kita singkat jadi TJSS. Pada halaman yang keenam ada kata pengantar dari Wang Yin selaku project leader. Pada halaman ketujuh ada kata pengantar dari Chou Wang selaku produser.
halaman yang ke-8 dengan Tang Hongning selaku direktur. Dan pada halaman yang ke-9 dari Cao Zhifeng sebagai produsen. Dan halaman yang ke-10 ada kata pengantar dari Lin Pin selaku artistic director. Semua kata pengantar hampir sama isinya, yaitu terima kasih kepada semua penggemar Solen dan juga semangat dari mereka semua yang tidak akan pernah padam dalam menyajikan cerita Solen hingga Solen ke-5 nanti. Selanjutnya pada halaman yang ke-11 dan 12 merupakan daftar isi dari buku ini. Terdapat 7 konten utama dari buku koleksi kali ini. Yuk kita bahas satu-satu. Konten yang pertama adalah pendahuluan. Pada halaman pertama menceritakan secara singkat perjalanan Tang San dari episode 1 hingga episode yang terakhir. Tiga halaman selanjutnya adalah penjelasan mengenai asal-usul roh pelindung, klasifikasi roh pelindung, teknik fusi roh, avatar roh pelindung, dan avatar roh pelindung tipe senjata. Dan tiga halaman selanjutnya adalah penjelasan mengenai kultivasi master roh. Yang pertama adalah arah pelatihan master roh, yang kedua mengenai kekuatan roh, yang ketiga cincin roh, dan yang terakhir adalah tulang roh. Yang kedua, letak geografis. Kita diperlihatkan beberapa lokasi strategis dalam cerita Solen yang pertama. Yang pertama, Kekaisaran Heaven Dome. Yang kedua, Kekaisaran Starluo. Yang ketiga, Balai Roh Pelindung. Yang keempat, Hutan Besar Pertarungan Bintang. Yang kelima, Hutan Matahari Terbenam. Dan yang terakhir adalah Pulau Dewa Laut. Konten yang ketiga adalah Pusat Kekuatan Terbesar. Pada bagian ini kita disuguhkan gambar dan informasi mengenai beberapa pusat kekuatan terbesar dalam cerita Solen yang pertama. Yang pertama adalah Balai Tetua Roh. Dan yang kedua adalah Sekte Hoten. Yang ketiga adalah Sekte Pagoda Cahaya Tujuh Harta. Yang keempat adalah Sekte Blue Lightning Tyrant Dragon. Yang kelima, Shrek Academy Jadul. Dan yang terakhir yang paling kuat pada masa Solen pertama, apalagi kalau bukan Sekte Tang. Konten yang keempat adalah karakter penting di cerita Solen yang pertama. Nah, pada bagian ini Momo tidak akan jelaskan semua ya. Jadi kalian fokus saja menikmati gambar yang disajikan dari buku ini. Yang pertama, siapa lagi kalau bukan MC kita, yaitu Tang San. Bagian pertama adalah info dasar dari Tang San dengan gambar desain Tang San sebelum terlahir kembali di dunia roh. Pada bagian keduanya ada desain Tang San kecil dengan beberapa info masa kecilnya. Pada bagian ketiga ada desain dari Tang San remaja dan dewasa dalam beberapa keadaan. Dan pada bagian yang keempat terdapat desain Tang San remaja dengan tulang roh eksternal dan juga desain Tang San dalam wujud roh pelindung kaisar biru perak. Plus desain Tang San dalam mode penyelinapan dengan topi dan jubah khasnya. Pada bagian yang kelima, desain Tang San dalam wujud dewa laut, dewa asura, dan juga wujud dual guard-nya. Keren banget pada bagian ini. Yang kedua, ayo siapa yang bisa nebak? Ya, kalian sangat benar. Adalah Xiao. Bagian pertama ada Xiao dengan desain anak-anak dan remaja beserta info dasar dari Xiao. Pada bagian yang kedua ada desain Xiao dewasa dan juga desain Xiao setelah pengorbanannya. Dan pada bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, beberapa desain Xiao dalam beberapa keadaan. Keadaan wujud roh pelindung softbone rabbit, saat Xiao tunangan, Xiao mode penyelinapan, dan terakhir dengan desain Xiao saat sudah menjadi dewa. Ya, kostum ini juga yang dipakai Xiao saat pernikahannya.
Yang ketiga ada Daimubai. Bagian pertama adalah info dasar Daimubai dan juga desain Daimubai remaja. Pada bagian yang kedua, info teknik dan kekuatan Daimubai beserta desain Daimubai dewasa, Daimubai dalam wujud drop lindung Evil White Tiger-nya, hingga desain Daimubai setelah menjadi dewa. Yang keempat, Jujutsing. Pada bagian pertama ada info dasar dan juga desain Jujutsing remaja yang sangat hot pada masanya. Pada bagian yang kedua ada info teknik dan kekuatan Jujutsing beserta desain Jujutsing dewasa, Jujutsing dalam wujud roh pelindung Hellsifet dan juga desain Jujutsing setelah menjadi dewa yang semakin elegan dan tetap hot pastinya. Apalagi diperjelas dengan desain bagian baju, rok mini dan juga sarung tangan panjang yang dipakai Jujutsing. Yang kelima ada Oscar atau Xiao. Pada bagian depan terdapat info dasar dan juga info mengenai teknik dan kekuatan Oscar. Pada bagian kedua langsung ada 4 desain Oscar remaja, dewasa, mode cowboy, Oscar dengan wujud roh pelindung sosis, dan terakhir desain Oscar dengan gelar dewa makanannya. Next, nomor 6 ada Ning Rongrong. Bagian pertama adalah info dasar dari Ning Rongrong dan juga desain Rongrong remaja dan dewasa. Pada bagian kedua ada info teknik roh Ning Rongrong ditambah dengan detail dari gaun Ning Rongrong serta desain dari pagoda cahaya 9 harta. Dan pada bagian yang ketiga, masih dengan info kekuatan dan teknik roh Ning Rongrong dengan tambahan desain Rongrong dalam wujud roh pelindungnya sampai desain Ning Rongrong setelah menjadi Dewi 9 Warna. Nah yang ketujuh, ini adalah karakter favorit Momo. Ya, dia adalah Ma Hongjun. Bagian pertama ada info dasar dan juga desain Ma Hongjun remaja, dewasa, sampai desain Ma Hongjun yang sudah diet akibat api dari pil ular kepala 10 kuno. Pada bagian 2 ada info teknik roh dan juga detail dari kostum Ma Hongjun mode ganteng dan juga desain Ma Hongjun dalam wujud roh pelindungnya. Dan pada bagian yang ketiga ada desain Ma Hongjun yang sudah menjadi dewa Phoenix api, ganteng plus keren parah. Cuman kasihan jadi duda akut di alam dewa. Aduh, Ma Hongjun, coba aja kalau rajin dikit, Bacin Siang pasti ikut ke alam dewa. Oke, karakter yang ke-8. Ada yang bisa nebak? Momo tungguin nih. Serius, Momo tungguin. Ayo. Pasti pada jawab Bacin Siang ya. Maaf kalian salah. Yang ke-8 ada Bibidong. Pada bagian pertama terdapat desain Bibidong dengan wujud roh pelindung pertamanya dan juga info dasar beserta teknik rohnya. Pada bagian kedua terdapat desain dari Bibidong yang sudah menjadi kaisar dan juga desain Bibidong setelah menjadi Dewi Raksa. Ditambah dengan informasi dari teknik-teknik roh pelindung kedua Bibidong. Pada bagian yang ketiga kita diperlihatkan gambar HD dari Dewi Raksa Bibidong beserta informasi kedewaannya. Next yang ke-9 ada Shenrensu. Pada bagian pertama terdapat info dasar dan info teknik roh Shenrensu yang diperindah dengan desain Shenrensu dewasa. Bagian yang kedua terdapat desain Shenrensu mode gelap dan Shenrensu mode dewa malaikat dan juga info timeline kehidupan Shenrensu. Yang ke-10 ada Hulena. Bagian pertama desain wajah Hulena remaja dengan info dasarnya dan pada bagian yang kedua terdapat desain full body Hulena remaja dan juga dewasa. Yang ke-11 ada Bo Saishi. Pada bagian pertama terdapat info dasar Bo Saishi dan juga beberapa teknik roh yang telah dikonfirmasi. Dan setelahnya ada desain wajah dari Bo Saishi. Pada bagian yang kedua ada desain full body dari Bo Saishi muda yang pertama kali bertemu dengan Tang Chen. Dan selanjutnya ada desain Bo Saishi yang bertemu dengan Tang San. Yang ke-12 adalah mantan Dewa Laut Bo Saidong. Terdapat beberapa info dari Bo Saidong dan juga desain wajah, desain Bo Saidong wujud manusia, serta desain Bo Saidong dengan wujud Dewa Lautnya. Yang ke-13, Tang Chen. Bagian pertama terdapat info dasar dari Tang Chen dan juga desain wajah Tang Chen. Desain Tang Chen pertama kali bertemu Bo Saishi dan desain Tang Chen terakhir kali bertemu dengan Tang San dan Bo Saishi. Pada bagian yang kedua, terdapat desain lengkap dari Tang Chen saat dia menjadi raja dari kota pembantaian. Yang ke-14 ada Shen Douliu.
Terdapat desain wajah dari Shen Douliu dan juga dua desain full body Shen Douliu serta beberapa infonya. Yang ke-15, Ning Fenji. Dengan desain wajah dan juga desain full body yang punya ciri khas yaitu tongkat yang selalu Ning Fenji bawa kemana-mana. Yang ke-16 ada kakek pedang Chen Xin. Dengan desain wajah tampannya dan juga desain Chen Xin full body plus Chen Xin mode satu tangan. Dan juga pastinya dengan beberapa informasi mengenai Chen Xin. Yang ke-17 kakek Gurong. Dengan desain wajah Gurong serta desain full body dan beberapa detail dari kostum Gurong. Kalau dilihat-lihat desain Gurong benar-benar mengambil banyak unsur tulang belulang ya. Yang ke-18 salah satu legend dari movie Solen pertama yaitu Dugupo. Dengan desain wajah dan full body dari Dugupo serta beberapa info mengenai Dugupo. Yang ke-19 sampai dengan yang ke-22 ada 4 ketua sekte atribut tunggal dengan desain wajah dan full body mereka. Yang pertama ada Titan, yang kedua Niu Kao, yang ketiga Pai He, dan yang ke-4 Yang Wudi. Yang ke-23 ada Dewa Pandai Besi Luo Kao. Yang ke-24 Sang Grandmaster Yu Shogang dengan desain wajah full body Yu Shogang muda dan tua. Dan yang ke-25 Sang Ahli Marketing dan Kepala Sekolah Pertama Akademi Strike Fu Lante atau Flender dengan desain wajah Flender muda dan juga desain full body Flender muda dan tua. Yang ke-26 Sang Guru Monster di Solen pertama, siapa lagi kalau bukan Liu Erlong dengan desain wajah dan desain full body Liu Erlong muda dan tuanya. Yang ke-27 Sang Wakil Kepala Sekolah Pertama Akademi Shrek yang sempat babak belur dibuat oleh Tang San dan dilanjutkan makin hancur oleh Tang Hao, siapa lagi kalau bukan Cao Wuji dengan desain wajah dan desain full bodinya. Yang ke-28 ada Sang Epic Moment, siapa lagi kalau bukan Tang Hao dengan beberapa info dan juga desain wajah plus desain full body yang entah kenapa tidak secerah karakter lain, gelap banget yang di bagian Tang Hao ini. Yang ke-29 ada ibu tercinta kita yaitu Ain dengan detail wajah, gaun dan juga full body Ain. Aduh, cantiknya ibu-ibu satu ini. Yang ke-30 ada Tang Xiao. Yang ke-31 ada Tang Yehua. 32 tetua ketujuh sekte Haotian Li Yang Dolo. Dan yang ke-33 ada sumber masalah utama di Solen pertama yaitu Chen Sunji dengan desain wajah full body tanpa jubah dan dengan jubahnya. Yang ke-34 ada seorang pria tulen, Ye Guan, dengan desain wajah dan full bodinya. Coba dicek beneran itu pria tulen atau enggak nih. Siapa tahu kan, Momo salah lihat. Yang ke-35 ada pasangan dari sang pria tulen dan juga sahabat sehidup sematinya, yaitu Kui Mei. Coba dicek, apa jangan-jangan ini yang pria tulen kali ya? Yang ke-36 ada sang NPC Nanggung dan juga kakak dari Putri Suci Kekaisaran Roh yaitu Xie Ye. Yang ke-37 ada manusia batu muka tembok tangan besi bernama Yan. Dan yang ke-38 kaisar serta juga murid Tang San yaitu Xue Peng dengan desain wajah dan desain full body Xue Peng saat menjadi putra mahkota dan juga Xue Peng setelah menjadi kaisar. Yang ke-39, dia adalah seorang murid dan juga guru di Akademi Strike Jadul, yaitu Chen Ming. Yang ke-40, nah ini karakter cewek favorit Momo di Solen pertama. Ada yang bisa tebak nggak? Yaudah kita lanjut dulu ya, nanti baru Momo kasih lihat. Yang ke-41, ada sang ninja dari Desa Angin. Siapa lagi kalau bukan Feng Xiaotian. Yang ke-42, Sang Phoenix S, Sweeping Air. Selanjutnya, yang ke-43 dan ke-44, ada pasangan terikat aturan keluarga, yaitu Dai Weixi dan juga Zhu Zuyun. Dan yang ke-45 adalah Zhi Zhenzu. Masih ada yang ingat dengan dia? Yang ke-46, ada murid kesayangan Tang San, yaitu Ji Xiang. Dan yang ke-47 sampai ke-53 merupakan 7 tetua dan juga penjaga pilar Dewa Laut.
Yang pertama ada Hai Long Taulo. Yang kedua, Hai Mo Taulo. Yang ketiga, Hai Wang Taulo. Yang keempat, Hai Ma Taulo. Yang kelima, Hai Kui Taulo. Yang keenam, Hai Sing Taulo. Dan yang ketujuh, Hai Niu Taulo. Dan yang kedelapan, Hai Nan Jauh di sana yang lagi nonton nggak ketiduran kan? Next yaitu konten yang kelima, ada monster roh dan juga alat roh. Bagian yang pertama menjelaskan mengenai monster roh dan tingkatan kultivasi monster roh. Dua pilihan setelah mencapai 100.000 tahun kultivasi. Keunikan master roh yang berasal dari reinkarnasi monster roh dengan 6 cincin roh bawaan dan juga fase-fase monster roh yang menjadi manusia. Pada bagian yang kedua, ada Raja Paus Iblis Lautan Dalam dengan desain bentuk monster rohnya dan juga informasi dasarnya, tapi sangat amat disayangkan tidak ada desain bentuk manusia dari Raja Paus Iblis Lautan Dalam. Pada bagian yang ketiga, ada Xiao Pai dengan informasi dasarnya dan juga desain-desain menarik dari ikan hiu satu ini dengan desain monster, wujud manusia, dan detail dari wajah wujud manusianya. Pada bagian yang keempat ada Paus Orca atau Paus Harimau. Pada bagian yang kelima ada Daming dalam bentuk monster rohnya. Dan untuk wujud manusianya belum ada ya di solenya pertama. Dan pada bagian yang keenam ada Erming juga sama dengan desain monster roh dan belum ada desain wujud manusianya. Next kita beralih ke alat roh atau senjata. Yang pertama ada Trisula Dewa Laut. Yang kedua ada ikat pinggang milik Yushagang yang diberikan kepada Tang San. Sangat detail ya. Yang ketiga ada sebuah tas pemberian Dugupo kepada Tang San. Yang keempat yaitu kapal selam yang dipakai oleh Tang San dan kawan-kawan untuk menuju Pulau Dewa Laut. Yang kelima ada tanaman patah hati. Yang keenam, nah ini benar-benar sangat detail. Jangan-jangan kalau kita buat bentuknya sesuai dengan gambar yang ada di sini, kita bisa juga mempunyai Buddha Fury Tang Lotus. Sampai 3 halaman loh, cuma untuk desain senjata Sekte Tang satu ini. Yang ketujuh ada Torrential Pear Blossom Needle. Yang kedelapan, Peacock Plum. Yang kesembilan, ada desain dari Godly Zuka Crossbow. Yang ke-10 ada Flying God Cloud. Dan yang terakhir, yang ke-11 Silent Swift Dart. Selanjutnya adalah konten yang ke-6 adalah foto-foto dari lokasi-lokasi di mana adegan-adegan berlangsung di Solen yang pertama. Selamat menikmati foto-fotonya guys. Dan yang ketujuh dan juga yang terakhir yaitu koleksi adegan-adegan epik menurut pilihan versi studio. Yang pertama pertemuan Tang San kecil dan juga Xiao kecil. Yang kedua pelatihan 7 Monster Strike. Yang ketiga penyerangan Balai Roh Pelindung ke Sekte Pagoda Cahaya 7 Harta. Yang keempat kedatangan Tang Hao seusai turnamen. Yang kelima, cerita masa lalu Tang Hao dan Ain. Yang keenam, pengorbanan Xiao.
Yang ketujuh, pertarungan Xiao dengan Shen Renshu. Yang kedelapan, kembalinya Tang San dan Xiao dari Sekte Hotian ke kolam es dan api Yin Yang. Yang kesembilan, Tang San dan Xiao resmi bertunangan. Yang ke-10, kebangkitan Xiao. Yang ke-11, Tang San resmi menjadi Dewa Laut. Dan yang terakhir, yang ke-12, Tang San menjadi Dewa Asura. Dan di lembar dan juga halaman yang paling akhir adalah informasi keseluruhan mengenai jumlah karakter, adegan, jam tayang, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Donghua Shaolin pertama. Dari episode pertama hingga di akhir, di mana movie Shaolin dirilis. Oke guys, jadi itu semua review kita kali ini untuk buku koleksi Shaolin yang pertama. Seperti biasa, jangan lupa join kru Facebook dan juga Telegram kita ya. Linknya seperti biasa ada di pin komen. Kalau gitu, mau ciao dulu, sampai jumpa di konten fakta menarik selanjutnya. Cecen!